Berjumpa kembali di Yuva Religi. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan melakukan perjalanan wisata religi ke Pura Ulundanu Beratan. Tonton sampai habis ya sobat, agar memperoleh informasi yang lengkap. Dan nanti jika Anda menyukai video ini, jangan lupa like, komen di kolom komentar, klik tombol subscribe dan lonceng, sehingga tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya, serta share-share ke rekan-rekan semua ya. Saat Anda memasuki kawasan Ulundanu Beratan, Anda akan disajikan pemandangan yang sangat indah dan penuh bunga. Di dekat pohon beringin terdapat sebuah pura yang bernama Pura Prajapati. Selanjutnya, kita akan memasuki kawasan pura bagian tengah melalui pintu gerbang yang disebut sebagai Candi Bentar. Terdapat beberapa pelinggih seperti balai untuk paruman, wantilan, dan tempat masyarakat untuk berkumpul. Tempatnya sangat bersih, rapi, dan sejuk. Kini, kita akan memasuki kawasan inti dari Pura Ulundanu Beratan. Ketika bertitel yatra ke sana, kami menemui sedang ada proyek pembuatan meja untuk tempat banten atau sarana persembahyangan. Saat ini, kita sudah berada di kawasan inti pura. Areanya hanya diperuntukkan untuk umat Hindu yang bersembahyang saja. Kali ini kita akan melihat apa saja yang terdapat di Pura Ulundanu Beratan secara lebih dekat. Tampak beberapa pelinggih berupa Meru, Padma, dan Balai Piasan.
Selesai sembahyang di Pura Inti, kita akan menuju ke Pura Bejinya, atau tempat menyucikan diri, yang merupakan pelinggi pertama yang ada di kawasan Pura Ulundanubratan. Sebelumnya, kita akan menjumpai sebuah pelinggi Meru, tumpang 11 yang sering dijadikan ikon pariwisata dari Pura Ulundanubratan. Lokasi ini sangat cantik dan instagramable, cocok untuk berfoto-foto. Perjalanan akan kita lanjutkan melewati taman bunga yang indah. Di sini juga ada coffee shop, tempat Anda bersantai bersama pasangan atau keluarga. Itu dia. Ikan. Yang tak. Ikan. Ini kan ada nih. Itu ada bebeknya. Di lokasi ini sangat banyak spot untuk berfoto.
akhirnya kita sampai pada sebuah pelinggih yang ada dua patung naganya. Terdapat pohon bambu. Untuk dapat ke sini, Anda harus melewati sebuah jembatan besi. Kini kita sudah sampai di Pura Beji Ulundanu Beratan. Terdapat dua buah balai piasan dan satu padma capah di ujung danau. Perjalanan selanjutnya adalah menuju stupa Buddha. Terdapat masing-masing patung Buddha pada keempat arah dari stupa tersebut.
Selesai sembahyang, kita dapat menuju ke tempat bermain anak yang terdapat di dekat pintu keluar. Jika membawa anak-anak datang ke sini, maka anak-anak akan menikmati berbagai permainan yang ada di arena bermain ini. Saat menuju keluar, Anda akan melihat beberapa stand atau kios yang menjual souvenir untuk oleh-oleh perjalanan di Pura Ulundanu Beratan, Bali. Terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komennya. Sehingga kami akan dapat melanjutkan perjalanan ke tempat-tempat cantik berikutnya dengan semangat. Sampai jumpa, bye-bye.